Ini paket hanya 30.000, impor langsung dari Cina lewat AliExpress ya. Langsung buka aja, tapi sebelumnya tolong bantu support channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng. Jadi kita langsung unboxing aja ya. Jadi ada giveaway juga buat kalian, 300.000. Caranya cukup mudah, kalian tinggal subscribe channel ini dan ikuti terus ya. Nanti kita bakal undi ya, siapa yang beruntung ya. Langsung aja buka. Nah, penampakannya seperti ini ya. Jadi ini barangnya cukup receh semua sih, harganya ini di bawah 50 ya. Cuma kebetulan di AliExpress kemarin itu ada diskon, jadi saya dapatnya 10.000 per masing-masing barang. Jadi ini saya import itu 30.000 dan langsung nyampe di Denpasar ya. Ini lokasinya ini di Cina dan itu kena pajak itu sekitar 20.000 ya. Jadi totalnya 50.000 sama biaya cukai ya. Jadi prosesnya pembeliannya itu sama seperti pembelian di marketplace lokal ya, cuma bedanya pas pengiriman ya. Jadi nanti di pertengahan itu kalian bakal diinformasikan untuk pembayaran biaya cukai ya untuk masing-masing barang ya. Jadi biasanya kalau untuk cukainya sendiri itu minimal $3 itu sudah kena cukai ya. Jadi kalau untuk proses pemesanan dan pengiriman dan pembayaran biaya cukai nanti saya bakal buatkan videonya di next video selanjutnya ya. Jadi kita buka dulu untuk barangnya. Ini saya kurang tahu ini lampu ya. Kalau harganya sendiri kalau di marketplace lokal itu di bawah 50 ya, 30 apa 40 ya, pokoknya di bawah 50 ya harganya ya. Ini lampunya seperti ini, terus ini ada semacam model 3D ya, ini dari metal, jadi kita disarankan untuk melihat sendiri. Nah seperti ini. Nanti bentuknya ini menyerupai kapal perang ya. Nah, jadi kita bakal buka. Dan ini lampu. Ada baterainya juga. Ini saya dapetin 10.000 ya. Ini dia kayak gini. Ini sih cukup unik sih. Nah, ini detailnya seperti ini. Oke, kita mulai dari produk yang pertama dulu ya. Jadi ini barang yang pertama, barang yang pertama yang bakal saya review dari 3 barang ya yang saya kirim ke Denpasar dari Cina ya. Jadi ini merupakan lamp equalizer ya, jadi atau lampu equalizer. Yang kita dapat itu nanti lamp atau lampu, ini bisa berubah-ubah nanti warnanya. Kemudian ini dudukan seperti ini. Nah, dudukan seperti ini, kemudian ini ada kabel untuk charge, kabel data ya. Jadi ini type C. Dan ini untuk aplikasi, jadi ini kayaknya nggak terlalu berguna sih. Dan perlu kalian ketahui, ini tidak ada baterai ya, jadi kalau kita mau hidupin itu harus colok ke listrik ya. Nah, kemudian di baliknya ini ada tiga tombol. Yang pertama itu tombol power, terus ada color bright, terus mode speed. Jadi ini mode speed untuk merubah gelombang equalizer, kalau ini colornya ini untuk merubah warnanya, terus ini untuk power untuk menghidupkan ya, dan mematikan. Oke, kita langsung aja. Ini sudah, jadi ini harus dicas ya. Saya sambungkan dulu atau saya biarkan seperti ini. Kemudian kita butuh charger. Kita tes ya. Nah, ini sudah nyala. Kemudian kita tekan nomor tower. Power ya. Nah, ini sudah nyala ya. Jadi nyalanya seperti ini. Ini equalizer untuk sound ya. Sound equalizer itu bisa pakai suara juga. Jadi dia nanti suaranya masuk dari sini. Untuk merubah, ini kita tekan yang speed ya. Nah, ini berubah dia gelombangnya. Nah, seperti itu, kemudian seperti ini dia berubah sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berubah juga. Nah, ini berubah dia. Ini jadi satu warna, tidak ada warna ya. Jadi warnanya satu aja. Ini juga berubah. Nah, ini juga berubah ya. Nah, seperti itu ya. Kita rubah lagi. Kita juga bisa rubah color ya dari sini ya, yang tengah ya. Tes, 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 tes. Tes, 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 tes. Nah, seperti itu ya. Jadi, color-nya ini berubah ya. Jadi, ini sebenarnya variasi aja sih bagi kalian yang suka buat konten ya. Jadi, konten atau taruh di kamar juga oke lah. Ini soalnya charger ini pakai charger HP ya. Kita rubah dulu color speed-nya. Tes. Seperti itu ya.
tes. Saya taruh dulu. Jadi ini yang pertama alatnya, itu untuk equalizer suara. Terus kemudian yang kedua, langsung aja buka ya. Setelah proses panjang, akhirnya selesai ya. Nah, ini unitnya jadi ya. Jadi, ini lumayan rumit juga. Ngerakitnya, jadi butuh kesabaran. Jadi, hasilnya seperti ini. Yang lumayan buat pajangan. Nah, seperti itu ya. Jadi, seperti itu aja videonya.